Ada salah satu makam dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang terletak di salah satu pedesaan di Indonesia. Jika selama ini kita mendengar bahwa Islam pertama kali datang ke Indonesia diperkenalkan oleh para wali Allah, seperti Wali Songo, itu masih keliru, sebab Islam sudah pernah diajarkan di Indonesia, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu sahabat Nabi yang ditugaskan Rasulullah untuk berdakwah dan memperkenalkan agama Islam ke bumi Nusantara. Setelah datang ke Indonesia, sahabat Nabi ini ternyata menetap, bahkan beliau juga meninggal dan dimakamkan di Indonesia. Lantas siapakah sahabat Nabi tersebut? Beliau adalah Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Syekh Mahmud adalah salah satu sahabat Nabi di antara 114.000 sahabat yang hidup dan berjuang bersama Nabi. Syekh Mahmud ketika itu ditugaskan untuk berdakwah ke bumi Nusantara. Beliau datang pada abad ke-7 Masehi. Ketika itu Syekh Mahmud berhasil mengislamkan beberapa orang masyarakat di daerah Barus dan Aceh. Hingga Syekh Mahmud pun wafat dan dimakamkan di salah satu pedesaan di Barus, yakni di Desa Panangahan, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.